Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Ada apa yang perlu disembunyikan, kata Muhyiddin. Beliau berkata, SPRM mengetahui jumlah wang Bersatu sebelum dan selepas arahan pembekuan. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menafikan dakwaan partinya menerima berbilion ringgit yang dikaitkan dengan pakej rangsangan COVID-19 dan melahirkan keyakinan ia akan dibuktikan dengan hasil siasatan yang dibuka Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Saya percaya siasatan akaun Bersatu akan mendapati tidak ada wang berbilion ringgit dalam akaun parti. Kalau ada, pelik kaya raya kita. Tapi tak ada. Kita serahkan akaun di audit yang dibentangkan dalam Perhimpunan Agung. Tidak ada perkara luar biasa, katanya kepada pemberita hari ini selepas pemukiman bersama pemimpin Perikatan Nasional PN. Beliau berkata SPRM mengetahui jumlah wang dalam Bersatu sebelum dan selepas arahan pembekuan. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan membekukan beberapa akaun bank milik Parti Bersatu bagi tujuan membantu siasatan penyelewengan dana. Bagaimanapun, Azam dilaporkan menafikan siasatan itu berkaitan dengan dakwaan parti itu mendapat manfaat daripada penyelewengan dana pakej rangsangan COVID-19. Bersatu didakwa menggunakan kira-kira 600 bilion ringgit dana daripada pakej rangsangan COVID-19 sewaktu kempen pilihan raya umum tahun lepas. Dakwaan itu diulangi oleh Anwar.